Balik lagi di Family 100 Indonesia. Oke, saatnya kita kembali bermain dengan dua tim yang semakin seru. Langsung kita mulai, ini dia Double Points. Saking kami gemes, ingin sekali motor ini keluar, kenapa motor ini tetap ada di sini? Kami kasih kesempatan lagi untuk tim berikutnya yang bisa sapu bersih, silakan bawa pulang motor baru. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita undang pemain ketiga, silakan maju. Oke. Emelina sudah berkeluarga? Sudah. Emelina sudah berkeluarga? Belum. Udah punya pacar? Belum. Belum? Ya. Penonton bahagia. Satu tangan samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Nina? Koper. Koper. Survei membuktikan? Oke. Okay. Ternyata tidak ada di survei kami. Emilinda, benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Peralatan buat benerin mobil. Sewaktu-waktu kalau misalkan mobilnya itu... panjang. Kalau misalkan mobilnya mogok gitu. Mm-hmm. Ya, jadi peralatan macam apa sih namanya itu kayak... Apa sih? Buat benerin ban gitu kalau misalkan bannya bocor. Mm. Pasti buat... Oke. Okay. Peralatan, suatu peralatan yang biasanya disimpan di dalam mobil gitu, kalau takutnya suatu waktu ada apa-apa banyak dengan mobilnya, kayak buat ngebenerin ban kayak gitu. Masalahnya nggak muat nih. Boleh nggak? Kamu kirim aja WhatsAppin ke aku kasih nomor aku deh. Boleh. Aku kasih nomor aku, nanti kamu kabarin ya. Okay. Survei membuktikan. Ada dong. Ada. Untung masih tetot. Saya takutnya berasap. Yes. Bingung, apa nih maksudnya? Keluar asap deh. Ibu Delis. Halo. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Sepatu. Sepatu. Survei membuktikan. Ini bayangkan bagasi. Itu di belakang. Silakan, Astria. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Payung. Payung. Ya. Survei membuktikan. Ada. Emilinda, main atau lempar? Main dong. Main. Silakan kembali. Nina, kita bermain dengan Cecha. Berarti sekarang gilirannya Shiva. Cecha itu singkatan ya? Iya. Cewek cantik. Gak usah ditanya, kita semua udah tahu jawabannya ya. Itu kayak sempet di sini cogan. Cowok ganjen. Temen kita. Yang pernah ganteng. Iya. Shiva, benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Ban. Ban cadangan. Ban cadangan. Kita lihat sama-sama. Pacar cadangan juga bisa di bagasi. Karena udah kalau pacar beneran di sebelah. Kalau pacar cadangan bagasi dulu. Survei membuktikan. Ban serap sesuai dengan ini kaidah bahasa. Fuji. Ya. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil, Fuji? Barang besar kayak karung. Karung beras misalnya. Dia masuk. Survei membuktikan. Kalau ini kan berarti yang umum. Emilinda, apa kabar? Baik dong. Oke. Okay. Aku kalau kamu jawabannya nanti sekarang singkat tapi ya. Dan okay. Kepanjangan tuh aku pusing ngerangkum jawaban kamu. Ini kesempatan nih, motor. Tuh, sapu bersih. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Lap. Lap. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada, please. Ada.
masuk akal tapi nggak ada di survei kami. Maksud jawaban kamu yang pertama tadi itu lap bukan? Kalau di sana sesuatu yang memang ditaruh di belakang buat membenerin mobil atau apa gitu. Bukan kan biasanya buat benerin ban. Iya, iya. Iya. Cuman nggak tahu namanya apa. Iya, iya aku ngerti. Ya maafin aku yang salah aku. Tapi kalau ngomongin salah nggak salah, yang ini nggak pernah ada salahnya, nggak pernah ada benernya, ngambang aja udah. Ada informasi penting nih. Ini dia Balapedia. Kamu suka ada di bagasi ya? Oh, pasti dong. Tahu aja kan Aka yang sering naruh oh, iya. Pacar cadangan. Gak apa-apa yang penting aku pacarnya. Iya kan? Dong. Tapi berbicara soal bagasi udah pasti identik sama mobil ya Aya sama yeah. keluarga Indonesia. Cuma gak berlaku nih di negara Denmark. Huh? Jadi di Denmark itu mereka membuat terobosan baru. Mm-hmm. Dengan membuat kendaraan yang bagasinya luas tapi itu berbentuk skuter. Hah? Iya. Nama skuternya adalah Triple. Apa? Triple. Triple? Triple, karena PL, T-R-I-P-L. Oh iya, iya, gitu, iya, iya, iya. Ya. Si Triple ini kendaraan beroda tiga, dengan daya tampung bagasinya itu setara dengan mobil MPV, yaitu 200 kilogram. Wow, dua kali berat aku ya. 200 kilogram. Dan... Wow, kenapa? Kamu 100 kilogram ya? Gak nyampe, gak nyampe. Saya kaget. Volumenya sebesar 1019 liter ya. Dan ini bisa berjalan, skuter ini sekitar 45 km per jam. Bagusnya ini sudah menggunakan sistem listrik ya. Gitu. Cuman dengan menggunakan apa namanya kapasitas baterai yang sangat besar, ini hanya mampu menempuh sejauh 96 km kalau baterai sudah terisi penuh begitu. Besok kalau mau pindah dari kos-kosan aku boleh pakai itu loh. Kamu. Kenapa? Buka dulu bagasinya. Jangan. Bagasi mobilnya, bagasi ada boncengan tiga nih lah. Oh iya, 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 iya. Tapi ada loh ternyata bagasi yang bikin galau. Bagasi apa? Bagasi apa ku mengadu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Tak maunya seujung dunia. Semuanya. Akan ku, ya kos-kos saya dong, ah. Sekian Balapedia. Nanti saya taruh ini di bagasi. Oke. Astria, empat lagi. Banyak ya. 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 Sarjoko silakan diskusi untuk merebut poin. Kalau mau bawa pulang motor, sapu bersih. Please lah. Kita kasih kesempatan lagi. Susah. Ini gak susah. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Alat montir. Alat montir. Alat montir, banyak sekali alat montir. Survei membuktikan. Tiga kali salah. Sarjoko. Sarjoko itu apa sih sebetulnya? Suami saya. Suami. Suami. Lah ini istri-istrinya, Bang. Iya, di sana nama timnya. Jangan dong, dijahatin. Ya, makanya nama timnya Sarjoko. Kirain nama keluarga. Iya, keluarga, Sar. Emang keluarga? Iya, family. Kebanakan. Tapi nama suami? Suami saya. Oke. Iya. Oke deh. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Dorongan bayi mungkin? Stroller, yes. Dorongan bayi. Itu maksudnya? Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Paper bag. Ibu Tuti, benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Kalau saya sih barang belanjaan. Belanjaan. Ini pikirkan baik-baik. Barang belanjaan, paper bag, stroller. Kalau kapten punya jawaban sendiri silahkan. Benda apa yang orang letakkan di bagasi mobil? Dongkrak mobil? Dongkrak. Ada tiga masukan berbeda, punya jawaban sendiri. Ini keluarga yang kompak ya. Ya gak apa-apa kan, iya. Kita kan punya ini. Makanya, ini bagus. Pertanyaan saya ya,
tadi pas diskusi jawabannya. Ini kayak diskusi gak usah diskusi gitu. Tapi bagus, 4 pilihan jawaban. Jangan-jangan 4-4-nya ada, bisa bawa pulang motor. Amin. Kalau main. Kan gak main, merebut, merebut. Ini gak bisa. Bisa dong. Kita lihat sama-sama, dongkrak mobil. Survei membuktikan. Iyalah. Sarjoko is the best. Maaf ya. Tar dulu. Jadi yang paling the best suaminya. Iya dong. Ini ibu-ibu yang lain. Kalau Ibu Yuni Sarjoko is the best, iyalah. Sarjoko my husband is the best. Yang lain. Mas Sarjoko itu pembawa hoki. Tuh. Pembawa hoki. Iya. Baik, kita lihat sama-sama yang lainnya. Nomor 6. Mana ada? Yeay. Belanjaan. Nomor 5. Enggak. Segitiga pengaman tuh pasti ada. Kalau beli mobil di dalamnya ada. Oh gitu. Sama halnya kayak biasanya satu set dongkrak, ban serep, kunci, oh. Itu satu set. Kita kan minjem ya, jadi gak tahu. Kotak pet 3, apa? Kita kan gak minjem, jadi gak tahu. Kasih tahu dong. Jangan terlalu jujur. Oh gitu ya. Betul. Biar nanti dibeliin sama suami aku. Hah? Pak, beliin mobil dong Pak. Biar okay. Ada itu Pak. Segitiga. Sarjoko is the best. Jadi satu tim. Kan Pak Sarjoko suaminya. Lagi. Pak Sarjoko is the best deh. Iya dong. Nomor 3. Tas. Paper bag. Beda, paper bag beda, koper beda, tas. Ibu bawa koper sama tas beda, paper bag sama tas beda, tas jawabannya. Motor kembali gak keluar, tapi sekarang kita lihat tim Sarjoko is the best. 20 poin. Cewek cantik. 106 memimpin sementara. Kita akan kembali sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Family 100 Indonesia.